Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya pasang saku Doraemon ya. Ini untuk jaketnya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah oplas bagian pinggirnya. Sakunya nanti akan tampaknya seperti ini. Jadi kita obras dulu bagian pinggir untuk sakunya ya. Lalu kita balik. Lalu dijahit. Jahitnya ini di ujung obrasan. Nah ini sebelahnya lagi kita jahit lagi, kita lipat sekitar 2,5 cm. Kita jahit. Nah ini setelah dijahit, pertama kita balik untuk jahitan yang keduanya ya. Kita kasih sepatu, satu sepatu dari jahitan yang awal. Di sini biasanya memakai overdeck, cuma kali ini kita pakai mesin jahit saja supaya tidak bolak-balik ya. Nah, ini untuk tampilan saku sebelum ditempel ya. Jadi sekarang kita tinggal nempel ke badannya. Kita ambil badannya. Seperti ini ya, lalu dilipat. Kita jahit sedikit lalu di ke bawah. Jadi jahit dua. Oh, setelah ini lalu kita ke bagian atasnya. Ini bagian atasnya juga dilipat. Lalu kita jahit. Supaya kiri kanannya sama, kita pasangkan. Lalu kita lipat di sini. Lalu kita jahit lagi ya. Kita jahit yang jahitan duanya, kasih satu sepatu dari jahitan yang pertama. Lalu kita jahit bagian yang
pinggir sebelahnya lagi. Lagi dari atas. Lalu kita jahit biar posisinya diam. Kita jahit yang sebelahnya lagi. Oke, teman-teman, kita sudah selesai ya cara menjahit untuk saku kantong Doraemon untuk jaketnya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things.